Dan pada masa yang sama, kita juga ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Pulau Pinang. Saya rasa itulah suatu amanah dan suatu tanggungjawab yang kita fikir dengan amat serius dan berat sekali. Dengan semangat yang sama yang kita pikul selama 5 tahun ini. Dan saya percaya kemenangan ini adalah berdasarkan kerja yang dibuat oleh semua orang, bukan hanya satu dua orang saja. Tak, ini tak akan membawa apa-apa hasil. Tapi atas usaha satu pasukan bersama. Usaha selama 5 tahun ini saya rasa membawa hasil, berbuah dan berbunga yang dapat bukan sahaja dilihat oleh rakyat tapi dapat dirasa dan juga disentuh secara langsung oleh rakyat, baik dalam bentuk kebunan infrastruktur yang lebih baik maupun dari segi bantuan kewangan yang mula diberikan oleh Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang. Saya rasa di Pulau Pinang semua tahu, tapi mungkin di luar daripada Pulau Pinang mereka tak tahu yang mulakan bantuan kewangan adalah Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang. Dan inilah ia sesuatu yang kita rasa amat bangga sekali. Sama juga dengan kejayaan kita untuk hapuskan kemiskinan pun dimulakan oleh Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat. Tentu kita akan teruskan program-program dan dasar-dasar yang pro pembangunan, pro growth, yang pro pekerjaan, pro jobs dan juga pro keadilan sosial, pro poor, untuk memastikan bukan sahaja pembangunan mampan tetapi juga ia dapat dikongsi bersama oleh semua rakyat Pulau Pinang. So di sini kita boleh lihat bahawa kemenangan yang diperolehi oleh Pakatan Rakyat adalah amat ketara. Saya akan edarkan ringkasan kepada semua media masa. Tapi kalau lihat dari segi undi popular, Pakatan Rakyat telah menaikkan undi popular daripada 63% dalam tahun 2008 kepada 66% pada pilihan raya kali ini. Satu demonstrasi bahawa rakyat Pulau Pinang kekal dengan keyakinan tinggi ke atas Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat. So saya sekali lagi ucapkan terima kasih kerana kita telah menaikkan dari segi undi popular. Kita memperolehi 66% berbanding dengan 63% pada 2008. Dan ini adalah suatu kejayaan yang kita berjaya, yang ini adalah satu kejayaan mengatasi segala permainan taktikal itu yang diamalkan dalam tempoh berkempen, termasuk politik wang yang kita tak pernah tengok sebelum ini, di mana politik wang dimainkan secara terbuka tanpa segan silu. Di depan kamera pun tak takut, di depan polis pun tak takut. Dia boleh buat banner secara terbuka. Dan bila ini nampaknya tak begitu berjaya, mereka pula main politik samsik dengan mantar samsik-samsik untuk kacau pembeli dan untuk menghalang secara tidak langsung, secara tidak langsung menghalang mereka daripada datang membeli dengan serang 2 kali di kawasan air peting. Dan tapi semua ini tidak berjaya kerana rakyat Pulau Pinang bukan sahaja tidak bodoh tetapi tidak takut dan lebih berani untuk atasi segala cabaran dan taktik kutu ini. Saya sekali lagi bagi pihak semua calon-calon Pakatan Rakyat yang berjaya mengucapkan sekali lagi setinggi-tinggi terima kasih dan memberikan jaminan kita akan berusaha tiap-tiap hari, bekerja tiap-tiap hari demi rakyat Pulau Pinang.